Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramun wal mukarramun para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya. Ingkang tansah kita kagungi kula pribadi hormati ngersanipun Rama Kiai Haji Mustofa Abdullah. Ingkang tansah kula hormati kula kagungi Mbah Kiai. Ingkang tansah kula hormati ngersanipun Bapak Kiai Muhammad Jamil. Ngersanipun Bapak Kiai Magali. Ngersanipun Bapak Kepala Desa Rowo dadi ngersanipun Bapa Sasmito Wiono kalian simbah mantan simbah Tohari ugi ngersanipun mbah mantan Haji Muhammad Arifin ingkang tansah kula hormati lan ugi sanggeyaning keluarga besar ranting Rowo dadi ngersanipun Dewan Suriah dan Fitriah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser tansah kula hormati jajaran panitia ingkang tansah kula hormati Muspika wonten ing Kecamatan Butuh ingkang tansah kula hormati dari jajaran Polsek dari jajaran Koramil Kapolsek dan Ramil ingkang tansah kula hormati lan ugi sanyaning para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah monggo sareng-sareng kula dherekaken manunggal puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan beliau milik jamaah kelak amin Allahumma
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu diganjar kelawan rahmate Gusti lan padan dalam menika juga kulon jenengan dielingaken yang namanya masyarakat rawa dadi ampun ngantos menganggap yang namanya mati adalah ancaman. Mati sekali lagi bukan sebuah ancaman, barang yang menakutkan. Sampai digendikani al-maut rohatul mukmin. Mati adalah rohah. Rohah niku nopo, rohah niku ngaso, istirahat. Maka ketika ibu bapak rampung anggenipun teng dalem, niku enjang-enjang rampung masak, cuci piring, cuci baju, ngepel anak apalan sanesipun, ibu teras lonjoraken samparan, lempengaken geger, istirahat ngasok, karo ngucap alhamdulillah. Karena ngasok liren, ngasok leren, maka ngucape alhamdulillah. Ternyata yang namanya mati al-maut rohatul mukmin,
rohahna sone wong sing iman. Wong sing iman ora wedi mati, wong sing iman tidak pernah menganggap yang namanya mati adalah ancaman, tapi bagi wong sing duwe iman mati adalah ngaso. Karena ngaso perjuangan mengalami dunia berat, ketika kita mati ngaso ngucape alhamdulillah. Jadi ini karena wong mati ngucape innalillah. Maksudnya ini karena wong mati tetangga ngucap innalillah, pancabat ngucap innalillah, keluarga ngucap innalillah, tapi bagi yang mati, yang merasakan mati, ngucape alhamdulillah. Nomor dua, yang namanya mati dikatakan al-maut tuhfatul mu'min. Tuhfah itu hadiah. Karena tuhfah adalah hadiah. Ketika kita mendapatkan kado, mendapatkan doorpress, kita ngucap malih alhamdulillah. Hidup perjuangan ya, seluruh nabi, seluruh rasul urip ning alam dunia perjuangan. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam dakwah 800 tahun, ternyata pengikuti orang jenep 80 orang. Sampai anak lanang yang namanya Kan'an, putra seorang nabi, Allah orang dodok hatinya Kan'an. Dan kita bersyukur, kita bukan siapa-siapanya nabi, utus siapa-siapanya nabi, tapi belum jenengan dodok hatinya karo Gusti Allah. Masyarakat Rawajati itu sapa-sapane nabi, ponakane nabi ya ora, buyute nabi ya ora, besane nabi diboten. Tapi kita bukan siapa-siapanya nabi, nyatane nopo kulon jenengan diberkati hatinya kalian Gusti Allah. Ada seorang istri nabi, ada seorang paman nabi, ada seorang anak nabi, tapi nyatanya apa yang namanya anak nabi? Nabi Nuh, yang namanya Kan'an putra Nuh, tapi Nuh orang dibutuhkan. Berjuang pahit 800 tahun Nabi Nuh akhirnya titik puncak keselek, titik puncak capeknya diatur karo Allah. Ya Allah, kulo kesel, kulo capek, umat itu lembab, lebih luar biasa. Karpo opono, karpo kula monggo iku rampungi mawon umat kula. Yen pancen kaya ngono, gawe kapal teng pesisir segara masuk akal. Tapi nabi lu gawe kapal lawan kateting gunung. Sapa wong yang ora menghina, sapa orang mencaci maki, ono wong gawe kapal sak jejering gunung. Tapi inilah perjuangan innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Gusti Allah orang memandang wajah kita, Gusti Allah orang memandang harta kita, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum, tapi Gusti Allah melihat kelawan nautawau qulubikum, hati gulung jenengan, niat ikhlas gulung jenengan, wa amwalikum wa a'malikum, ini tu wujudnya wa a'malikum, ngamal salam gulung jenengan, berjuang berkenalan juga, utang tidak, tapi semangat bahwa kemungkinan mengalah barokah yang sangat benar di Allah. Gimana? Muka-muka kita berkah. Alhamdulillah. Nah, ketika gawe kapal Nabi Nuh, kapalnya kali nopo damele ya Allah, gawe kapalnya jawanya soko kayu, kayunya saking kundi, kayunya soko ya sokowe, dari itu kundi nanduroste. Ternyata Nabi Nuh gawe kapal esoko kayu esoko wikwike supaya ngandur langkung rumbi. Tambah lagi itu perjuangan. Ketika ditandur lemah ono wite, widadekno kayu, kayu dadekno kapal, gawe kapal rampung, pengidutekan jenya binuh, boten patoso kakak.
Hewan-hewan masuk wedo ya. Kucing sepasang masuk. Wedo sepasang masuk. Kebo sepasang masuk. Jaran sepasang masuk. Tengu sepasang masuk. Kuling ada beberapa umat yang nabi no manusia masuk ke bayang sing kerasa selamat masuk apa? Tapi nyata ni nopo nyata ni nabi no alaihi salam dua anak lantan dikarin lindak belet hati ni orang dikodoh karo Allah kan takon dari sejarah kapal mas perlu anak ulana apa orang botan ni nabi no botan lepet yang bikin kapal mas peruka anak ulangnya ngaporan botan Nabi Nuh botan akhirnya Nabi Nuh naik kapal-kapal bagian atas ternyata Nabi Nuh mirsani anak ulangnya ora gelem ora purmuga kapal manggoningin sor kapal bersama orang-orang kabir. Ternyata betul yang namanya kulon jeneng keringan alam dunia apik orang yang anak tergantung dua perkara. Satu, diberikan lingkungan keluarga. Nomor dua, diberikan lingkungan pergaulan. Ini menentukan karakter anak. Satu, lingkungan keluarga, ibu. Apik ibu, ya sokoh bapak. Apik anak sokoh ibu. Apik ibu, ya sokoh bapak. Ibu corok ngerok di ngeremi karo babon ono ngerok di ngeremi babon babone ketem anggone ngeremi selikur dino ngerok di ngetesai bagus-bagus pipi ke sae kutuk ke sae tapi nek ono babon pelendak kleng ngeremi ora jendem senengane pecicilan diomongin dablek pecicilane ora mandek-mandek dikandani dablek pecicilane ora mandek-mandek senengane dimek-mek lu bar dimek-mek wakang rasane bunek-bunek segam lebu rasane enak jebul drobetang ono japon bayu sakulek-ulek mbu sopo sing utak-utak babon. Tapi ini ada babon-babonnya saya, wong terah-terahnya saya, buktikan saya. Buktikan ngermi indrok selikur, dino mantep-mantep priatin, kanggo indroknya. Ono babon gelem tirakat, kuasa selikur dino, jenjem mantep. Ngetem kanggone ngermi, indroknya ngetes saya, Allah gimana? Tapi orang ini babon gumantung karo jago, tapi orang ini ibu gumantung lawan bapak. Bulan ini dulu kan dari nikah tapi kulo matur kali buru-buru kulo gak kulo batu nyuruh diterang perkara bobojoan bulan ngopo ngatan bah perasaan ini kulo benjang orang kaget ngalikannya duwe bojo ben gula duwe bojo soliha manut karo singkakung caranya keribun ben duwe anak-anak sing soliha eling-eling ono yonan wiba sing jenengi Quran menggambarkan wanita seperti sawah. Nisa hukum maharasol lakum. Wanita itu ibarat seperti sawah. Kalau wanita seperti sawah, maka petani ini adalah seorang suami. Birowo dadi apik orang yang sawah tergantung karo petani ini. Bungan sawah ya terima. Ya apa itu rumah sawah yang dikumawan sawah singgulo wendak yang mengelola sawah tapi orang ini paling suatu saat tergantung didikan seorang petani tergantung rumah tani seorang petani lecerani pun bakara nenek petani kepengen sawah ape suami kepengen bojone sae anak-anak ngetesin sawah salihat ada dua perkara. Satu yang namanya sawah ojo nganti garing sawah kudu selalu basah. Umbok mau orang basah minimal lembab, penting ono banyune. Artinya nopo. Yang namanya istri bagi suami, ojo nganti garing, kudu selalu basah. Makanya nopo dicekeli duwe. Tuntutane wong lanang, dulu nggih wong lanang. Ya mung urung kudu derek dados suami, mung nembe wong lanang. Kalau mau itu suami maring istri tuntutane yang ikuti. Kau kudu ayu, kudu cantik, pinaku terpesona, kamu dan sing membok, sona pinmasmu terpesona. Kan ibu
Pertama kali yang dikali ya halu garang-garang emas, terikun bawang, butuh gula penopo, kayu, manis, dimri, itu, modali. Uang beto kepengen ayu, kepengen sakit, ya bimodali, tumbas ke skincare, tumbas ke scarlet, jangan itu ya tumbas sunlet. Uang beto kepengen ayu, ya mau toro sawah dikumpuk di modali toro sawah. Nomor dua yang namanya sama kepengen syukur hasilnya saya. Nomor dua tanahnya jangan sampai panas. Maksudnya nopo nek ono lemai panas yo ora bakal tukul ono suket nenggono ora bakal tukul ono tanduran nenggono. Kepengen panen hampir panen saya, maka hati nih momento ojo digawe panas. Luwe-luwe ketika momento sedang nyusoni larek utawane mengandung, itu sangat penting dan sangat riskan. Pripun maksudnya nek ono memerankan seket caperong kecap melarani hati nih sing luwe kok hati nih momento gampang panas. Hati ini mengwetan duro hati ono barang loro. Cara gampangan ini ono kompor, duro kompor ono panci loro wadah santen. Ini logika. Ketika kompore murup, panci ini panas, santen ini lama-lama dinoko. Kemudian disusuk nalare, lare tidak dibotakut. Kenapa apa? Nyusu pada ada susu yang sudah tidak sehat, sudah tidak steril lagi. Mulai menjogor hati wajib suami kepada seorang istri. Laki-laki 90% pakainya logika. Wong wedok 90% pakainya perasaan. Ina bagi. Nah, barang yang itu apik orang yang anak tergantung karo ibu, ibu tergantung karo bapak. Nabi Nuh duwe anak namanya kan kampung ibunya yang nyata orang manus karo bojo. Ibu nekat anjupan yang orang manus karo Nabi Nuh anak ini semuanya hukum bikin dan dibikin. Ibu mulanya nombor Nabi Nuh apa kaya apa kaya apa Nabi Nuh tetap sayang karo anak. Nabi Nuh dan Nabi Nuh Nabi Nuh Nabi Nuh Nabi Nuh. Nah, kembali ke pengajian. Ketika Nabi Nuh kagungan putra namanya kan Nabi Nuh naik kapal paling atas ternyata kan manggone ning ngisor tumbule. Tumbule karo apa monggo gak kafir dipanggil dari atas kapal. Ya bunayya irkam ma'ana. Anakku sayang, sini nak naik kapal bareng papi. Kalau baca roh tadi, sini nak naik kapal. Wong penyakit sini yang tambah ni adalah penyakit ngeyel. Titan dari ngeyel tu ngeyel baik. Buatkan pak bulan Ricky Mamon. Tapi war panas dan gede, war pono banjir. Ini ngerup banjir bapak. Bulan berarti minggah gunung paling tinggi. Ternyata gunung tertinggi bagaimanapun terlelap oleh banjir bandang zaman Nabi Nuh alaihi salam. Akhirnya nopo Nabi Nuh numpak kapal, berlakunya kapal, laku kapal Nabi Nuh tanggal sedoso Muharram. Tanggal sedoso Muharram juga hari di mana diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihi salam. Rabbana bolanna anfusana wa ilam dagwir lana wa tarhamna lana kunanna minal. Sebelum Muharram diterimanya tobatnya Nabi Yunus alaihi salam ketika meninggalkan umatnya, kemudian dengan egoisnya meninggalkan umatnya, meragukan mukjizat Allah, meragukan kekuatannya Allah, tidak meninggalkan umatnya, ngumbak kapal. Persani Allah, Nabi Yunus dibuang ke laut, ditangkap oleh ikan non, boten dimama, tapi cukup ditelan oleh ikan non, menghadapi dulungan ini salah, 3 ke-8. 1, gelapnya malam. Nomor 2, gelapnya dasar segoro. Nomor 3, gelapnya perut ikan non.
tobat tanggal pinten 10 Muharram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaw. Dilepeh oleh ikan nun, Nabi Yunus selamat keluar dari perut ikan ikan nun. Tanggal 10 Muharram, terselamatannya Nabi Ibrahim soko benime rojo namrud laknatullah. Niki, tapi ada beberapa termasuk keluar nanti di tanggal si Masulih di Teming nopo si wulan suro acarane nggih hal hal masal. Nggih santunan yatim piatu, nggih slametan desa, ana sedekah bumi, ana sedekah laut, ana slametan keluarga, ana sing gawe bubur abang bubur putih, ana sing kuasa riyadha, ana sing laku prihatin lan sebagainya. Kenging nopo bakal wulan suro bagi orang Jawa, jangan ojo nganti go seneng-seneng barang gawe di boten. Boten larangan, tapi secara rasa ya wulan suro ora patut go barang gawe, ora patut go nikah ake lare. Setelah wulan wingi Dzul Hijjah, diarani wulan besar yo dino Harkonas, hari kondangan nasional. Kalau sami, iya. Begitu bulan suro mandek, gak ono wong hajatan, gak ono nikah kelare. Ketika orang tuh ditanya oleh anak-anak, bah, kenging nopo sih bulan suro ngilari barang damel, ngilari hajatan, ngilari nikah bocah. Jawaban orang tua cuma mandek pada kalimat orang. Uniku mandeng hanya kalimat ora ilo. Bocah mboten purun dikandani ora ilo, pasti butuh yang namanya jawaban ilmiah. Bocah di sekolah dhuwur, bocah ngajine mempeng, kuliah anak apa titel SH, MH, SHUM, MHUM, mantap titel dhuwur, ndak mau hanya dikatakan ora ilo. Pasti inginnya membutuhkan penjelasan yang ilmiah. Kenapa wulan suro Muharram ngilari wong Jawa anggone barang damel, ngilari wong Jawa nikah kelare. Harap nikah lare kok neng wulan selat jujnya ojo neng wulan suro coro wong Jawa. Kulo matur, ini bukan larangan. Kalau larangan diterjang nampak bendu, kalau larangan diterjang nambah pidana. Tapi ini berkaitan tentang rasa, rasa wong Jawa karo Kanjeng. Lho kok karo Kanjeng Nabi Mas Ngi 10 Muharram di tempat namanya Karbala, gara-gara konflik politik nganti ana wong Tegel karo putune Kanjeng Nabi yang namanya Sayyidina Husain bin Ali. Sayyidina Husain putra Ali kali Sayyidah Fatimah binti Rasulullah, berarti putune Kanjeng Nabi Husain. Ketika akan pulang ke Persia, niku Sayyidina Husain dibegal oleh pasukan yang nopo kuasani Mekah waktu itu, pasukan dari Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan. Gara-gara konflik politik, wong pada Tegel karo putune Kanjeng Nabi dibegal oleh pasukan prajurit tanggal 10 bulan Muharram. Keluarga Nabi, putu Nabi namanya Husain, dipenggal kepalanya, terpisah antara sirah kali badan. Buyute Nabi remuk, ono sing diketik-ketik jaran, ono sing kena tombak, ono sing kena pedang, ono sing kena panah dan sebagainya. Remuk, bersimbah darah. Wong Jawanya keli ulan suro bersimbah darah. Keluarga Nabi nang tempat namanya Karbala, gawe bubur abang bubur putih, bubur abang lambange getih, bubur putih lambange Bandung. Putune Nabi sedang terbunuh oleh pasukan yang pro dengan oposisi. Ternyata hanya gara-gara konflik politik, podo Tegel nganti Tegel karo putune Nabi, karo keluarganya Kanjeng Nabi. Yang selamat dari peristiwa itu dari keturunan Sayyidina Husain, satu kali 6 tahun bila-bila dikarenya selamat. Sinten mbak, gini ku namini pun Sayyid Ali Zainal Abidin. Lari alif 6 tahun dato setin biatu sekelilong jalan Jawa, urang Muharram kelingan Ali Zainal Abidin dan Tujatin Biatu,
kiai romo tadi gelar akara santunan yatim piatu. Keringan bunyi dan nabi dalam risalah itu tadi yatim dadi piatu. Wong jowo makan gede rasane. Apa pantes, apa patut seneng-seneng nang muda bergabungnya kanjeng nabi. Apa pantas, apa patut pada hura-hura nang bulan berdukane kanjeng nabi. Tunggalnya ngatain, contoh, simpel mawon. Bapak ibu matur karo sesepuh. Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Niki min contoh mbak. Waalaikumsalam. Mampo. Niki ngapunten kula badhe nyuwun dina sing sateca sing saing dene kate larange gula kabeh sina apik tapi kita cari dina yang terbaik. Tapi kula ya sae tapi kita cari hari yang terbaik di antara yang baik baik. Lah nopo acara opo nikah ke anake gula Mbak? Anakmu lanang karo sing wedok di nikah ape? Nggih, anakmu lanang gula. Lah terus nikah kapan? Lagi kesempatan sepinan nih anak mula nang kabar jenenge kuling jengwa tuan lunga contoh oh kuling ketemu nuha ya kira-kira kapan mbak anak ikut lebih nikah hake mbak ini diko yo apik yo ahad manis baik ibunya kan gak ngelak doko sakin mbak nah iyo ahad kan jenik gansal manis jemik gansal limo karo limo podo-podo angkane limo karo limo podo-podo angkane yo podo-podo karepe maksudnya kena ngapain bareng gawe nang jari mbae bau ahad manis podo-podo angkane ben sing kondangan yo karep sing dikondangan yo karep kan ngerti lo nah iya sing kondangan ya karep sing dikondangan ini juga kan ngerti lo lah bapaknya ngerti kok mbak tapi ahad manis nikah dunia sedangnya ramani kuda berarti mbaknya bocah ya aja tinggo berkane nopo niku tinggo berkabungnya keluarga corong coba gede rasane apa iya pada seneng-seneng menggulan dina dina berkabungnya keluarga corong karam opo yo pantes nikah ake lare seneng-seneng gura-gura nanggulan berdukane kanjeng nabi. Kanjeng Nabi wulan surah Muharram kelangan putu namanya Sayyidina Husain. Putra-putra Hasan Husain sami sedo ditembang namanya Karbala tanggalnya 10 bulan yang Asyura bulan Muharram. Mengenang 10 Muharram ana duriah Nabi yang selamat ngateni duriah itu pun tabel selawat mengenang peristiwa itu namanya selawat Asyril. Ben wong sing dolim merono-merono tapi disibukkan dengan orang yang dolim juga. Allahumma salim Sayyidina Muhammad wa anshadini al-zalimin limina. Allahumma salim ala Sayyidina Muhammad wa anshadini Jangan lupa like, share, dan subscribe.
pada orang tua, itu jawabnya sekedar kalimat ora ilo. Nomor dua, kadang ada yang tanya, kenging nopo sih mboten kenging makem nang jero kamar. Pun jawabannya ya podo nopo. Nopo berarti apa kok jawabannya ora ilo? Jawabannya ora ilo. Mertes ilo? Jajan nih kok. Nah, ini perlu kulo aturakan. Kadang kalau anak-anak so seneng mangan jero kamar. Yang pertama kenang apa sih? Jawabannya bukan sekedar ora ilok. Satu, yang namanya kamar tempatnya bukan untuk makan. Etikanya kamar bukan untuk makan. Yang gue istirahat, yang gue sarik dan sebagainya. Kamar, jadi ini kamar tidur. Kemudian nomor dua, wong yang senang mangan jero kamar berarti tandanya wong pelit. Iya, mangan opo-opo karepe dimang biambek tekanan dewek. Ya. Ini nomor 2 berarti wong pelit. Nomor 3 iki sing paling kula penting kula aturaken. Nomor 3, wong nek senang makan di dalam kamar karena sengaja opo-opo gawa kamar. Opo-opo gawa kamar. Memang sengaja bukan karena sakit atau apa, tapi sengaja makan kamar, di kamar, di kamar, di kamar. Kuwi ngapunten iki yang dikandani guru-guru kula, wong Jawa niku. Nomor 3, wong nek seneng mangan jero kamar ketika mriyang marine suwe. Sing kudune marine rong dina telung dina pun mari penyakit mriyange, tapi karena perilaku ne piyambak makan jero kamar ketika mriyang marine rodo dangu, bisa bulan-bulanan, bisa minggu-mingguan, ya goro-goro penyakit tekan perilaku ne awake dhewe. Nggih, penyakit saka lesan ya ono, penyakit saka perilaku ya ono. Memang penyakit dari Allah leres, tambahnya dari Allah tapi tibanya penyakit, lan datangnya penyakit dan hilangnya penyakit butuh yang namanya lantaran koyo rezeki. Rezeki teko dari Allah leres, tapi misalnya ono rezeki gara-gara nopo, gara-gara wasilah lantaran kerja uji berhubung karo tancap katir dalam rezeki ini kepenak halo rumah. Rezeki tidak akan manggon mari wong sing atine panas. Contoh mas, hari ini logika gampang mawon. Misal kula badhe sowan teng rowo dadi. Kula dari rumah dari Cilacap Karangrena Kecamatan Maos kula sampun beto gula teh, gula kopi karo rokok rong buntel. Ketika saya bawa makanan, minuman, dan rokok itu, gula teh anak apa, saya ingin soan di buah tangan. Saya akan soan tengrowo tadi. Ketika saya akan duduk lawang, yang punya rumah, ternyata di dalam rumah, ono wong lagi paduan suara, lagi dropadu. Ketika dropadu, neng jerong rumah, kulo mboten wani-wani dodok lawan mbok nopo kebo gupak ngambah alang-alang orang mangan nang kane tapi gebul kundut teh orang ngerti dosa perkara nih tapi kenang masalah karena saya takut berkenang masalah-masalah yang ada di dalam rumah tangga akhirnya kulo gak sito mampir boten sito dodok lawan tuan rumah boten sito nopo gula teh karo rokok rong buntar. Ini simbol yang namanya rezeki. Orang bakal manggul mari mung sing pikiran lan atine kok panas-panas. Ini penyakit dari Allah leres. Marine krono Allah leres, tapi penyakit ilang yo karena lantaran wasilah pengin mari paras yo ditambani. Mato si jambi usodo ben ilang penyakit teh seger waras selamat kabehane Allahumma. Lani hebat, mungkin masya Allah diring wayah simbah haji muhadi kalian buaja samina menikok doyo putra duria ibu dikembalakan menikok rasanya pun ini orang perjuangan poro sesap sesap pula ini bencana duwe anak-anak soleh solehah ono setan wong tua ulur jenang dari anak pada film dong alhamdulillah. Fadkuruni adzkurukum waskuruni wala tadhkuruni.
Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kadangkala sing tua mati riin gitangka, sing no mati nekeri gitangka. Ye, yang namanya mati ternyata boten kutu seku, boten kutu yuswane panjang nopo-nopo boten meski. Mulane tiang Mesir jago al maut kami selin narodil. Yang namanya mati ibarat seperti telapak. Kelopo mau kui mau kelopo wi kelopo niku ono kembange, ono pentile, ono sing rada gede, ono sing gede, ono sing tuwa. Kembange kelopo jenenge manggar. Gedene manggar jenenge. Gedene blulut jenenge. Gedene cengkir arane. Nah, gedene degan arane. Nah, gedene grambil arane.
ternyata sing tiba sepondur orang kemutu sing lopo tua mbok dan ternyata sing tiba kembangnya rokok nggih kathah blulu keceblok tiba nggih wonten cengkire tiba nggih kathah tegange tiba nggih kathah kan tiba sak iki rubuh mulane napa yang namanya kudu orang kemutu tua mulane kula senajan tensi 20 taun kula kan 20 taun kan saya kelahiran ngapunten ya. Kalau kelahiran 27 April tahun 2000 prematur, berarti umur kula 22 tahun. Orang kena sombong kaya sino mboten karena masih muda. No. Kula nek perkara kelingan critane Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub niku nabi sing diparingi coba dari kali Gusti Allah ketika sepuh mripate wuto. Nabi Sinten Yakub alaihi salam. Nabi Yakub duwe putra ganteng luar biasa. Sinten Nabi Gus Nabi Yusuf. Apa ana Nabi Yusuf? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yakub ditakdir diparingi coba ketika sepuh mripate oleh Allah ditakdir mripate penyakit wuto diparingi wuto kali Gusti Allah sinten Nabi Yakub. Nabi Yakub duwe anak lanang salah satunya yaitu seorang nabi pula terkenal nabi paling ganteng sasigar jagat paribasan tenggantengane. Irung embangir persis irung kula. Ya. Kula dereng ten apa-apa ning gandrung ketimbang Nabi Yusuf. Mungkin napa malih maksa semito. Lah, niki Nabi Yusuf, nabi terkenal ganteng luar biasa nganti ibu ke danan karo Nabi Yusuf ketika di USG putra ketinggalan kandungan jalar kakung tewasakan surah Yusuf yang ketularan gantengnya Nabi gini nanggi ibune di USG ketinggalan kok cewek perempuan di dalam perut tewasakan surah Maryam yang kebarokahan Siti Maryam ibu Nabi Isa alaihi Bentinges ke ketone kenrodo lemu bayi nih diwasakan surah Al-Baqarah. Bentuk ketularan sapi betina. Bentuk barokahan kur. Lan iku Nabi Yakub diparingi oleh Allah takdir meripate buta. Tapi Nabi Yakub tiap malamnya orang taulet anggone nyuwun karo Gusti nyumun darah Allah apa sih disuwun ngerti nono masyarakat rawa dadi sapa bae sing pada seneng jaduk ing tengah wengi yakti dumo tengah malam dongane lebih gampang dijabah karo Gusti contoh mawon bu ibune nate tindak ziarah wali wali bundi sayang wali ben Balisong singsakan mawon Balisong pundi Demak Sunan Kali Kekadi Langu. Lah ibu ketika berangkat dari butuh dari rowo tadi ya wene paling boten dugi mriku ki antawi 1 2 3 4 antarane jam 2 jam 3 boten-boten iki banter-bantere jam setengah 2 sampun dugi makam Sunan Kali Joko. Ketika ibu bapak tindak saking meripi koyak yakwe ini dugi meripo jam 1 tawi jam 2 di tengah malam niko biasanya makam wali niku wonten beberapa pengemis nyuwun sedekah. Ibu ketika sampai sana tengah malam tengah wengi ora patoso kathah pengemis merjan liyane padha turu. Ketika ibu sampai sana ke tengah malam penyakit pengemis ibu dan patoso kata. Tapi kalau ibu sampai sana sore hari atau siang hari pengemis kata luar biasa. Ketika ibu saking meripi pangkat doktor recan sedoso ewu ewo nang kencing atusan lima ngatusan dugi meripok
ternyata pengemis sewong tengah malam liane pada turun, hanya ada dua pengemis yang datang ngamperi ibu, nyamper ibu, ibu teng saku ada uang 10.000 dibagi loro, sepengemis kebagian akeh 5.000 orang datang ngantri, orang akeh batirek, mulane pengemis seolinya akeh tur cepat mergane jarang saingane. Tapi kalau siang hari, pengemis kata, taruhlah kata 10 orang pengemis rebutuk ibu tengsak ada uang 10.000 rupiah. Ya kue wujudnya emonan. Karena pengemisnya 10, ibunya 10.000 dibagi 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 oli yang buatan patosok katang tursue berkandung dadak ngantri. Dungo di malam hari tongane gampang dijabakar Allah mergane orang dadak ngantri tur jarang saingane wong liyane padha turun. Yen mangke? Nabi Yakub nyuwun karo Allah. Seorang nabi ndungo di malam hari aras heureuy. Heureuy ge aras Allah ngijabahi. Apa penyuwune Nabi Yakub? Ya, cuma satu. Ya Allah, kulo kepengin sebelum saya mati ya Allah, kepengin karo ketemu karo malaikat sing tugas njabut nyawa panglolor sukmo pandututing nyawa sapa niku malaikat Izrail alaihi salam. Saya kepengin ya Allah sebelum saya menghadapi ajal saya mati, saya udah kepengin ketemu kepethuk karo Izrail alaihi salam. Allah ngijabahi dipanggil Izrail. Izrail cosplay jadi malaikat. Izrail, la baik Allah. Kowe dino saiki mudun maring alam dunya. Kula ya Allah, ya. Tapi tang butuh sana sing megap-megap jor ke lairi. Po. Sekedak sebelo nggih, wonten apa? Mudun maring alam dunya temonono kawulaku arane Yakub. Lah wonten apa ya Allah perkara ini tak ono dhewe. Oh ngeten nggih. Langsung sendika. Datang ke rumahnya Nabi Yakub dalam berwujud bentuk manusia. Didodok tengah malam. Tuk 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 tuk. Assalamualaikum. Nabi Yakub lenggah karo menyat pemanu mripate buta karo gramak-gramak mupati madosi lawang. Gramak-gramak. Nek ngene kan gramak-gramak nggih, Pak. Bangun petang gramak ketemu lawang tur napa ngerti ana barang sing jendol terus dikirim dibangi ana barang sing mentol terus dikirim nggih iya mentol dikirim kok anu lawang ana sing mentol terus iya dikirim kengeng. Takoni waalaikumsalam menginti ya sayyidi kowe sapa tuan. Ana ya Nabi Allah, kula kanjeng Nabi Muhammad. Ana malakul maut ismi Izrail alaihi salam. Kula niki malaikat penjabut nyawa malaikat maut jenenge kula Izrail alaihi salam. Alhamdulillah ya habibi ya akhi, monggo pinarak lenggah niku wonten teh, wonten sprite, wonten Bokari Sweat. Monggo dipun rahapi jenabi kula niki malaikat ora kaya menungsang ora mangan ora minum ora kepengin nafsu napa napa kula niki malaikat jenabi ugi di monggo pinarak lenggah jenabi Yakub lenggah malaikat lenggah tepat depan takon malaikat tanglet jenabi napa malaikat napa leres jenengan kepengin kepethuk kali kula leres. Ada apa ya Rasul? Ya Nabi, malaikat. Di jenengan kula suwun dengan hormat. Di mikir rembukan apik-apikan aten. Di sebelum kula mati, sebelum sampean jatuh nyawa saya. Di saya minta dengan hormat jenengan awet kabar langkung rumit minimal WA, minimal SMS. Maten
Nah, keresahan apa dengan Nabi? Keresahan sebelum saya mati ada persiapan. Oh, ada. Pun jaga menikah, sambun. Oke, kontur, malaikatnya kontur. Malaikatnya kontur. Lep 3 tahun dari peristiwa itu. Nabi Yakub mengalami sakit parah. Cara bahasa santri wakut sapa alihil marot. Sakit parah sih mesti orang anak tambah ini meriang menggari balung karo kulit wis angel mangan angel minum moh mangan mongun unjuk nge Allah ke gering kulitnya kebaring anapa setuju akhirnya wong meriangnya roto nemen niku Nabi Yakub ditunggu nih karo anak lanang sinten wau Nabi Yusuf alaihis cekal tangannya dipijet di pak boh yosing waras pak sehat pak nek coro lare-lare rowo. Jadi ketika orang wong itu menghadapi seperti itu diwasa dan surah nopo Yasin. Bismillahirrahmanirrahim wa man yana amudul ladhi fadarani wa ilaihi dur a'attahidu min Ayyuridhi Rahman bimurin ladur yamni syafa'aduhum si'an wa layum inni idalan fi qalalim inni amandu bi rabbikum fas ini cara lari-lari rowo ngerti anak lanang lagi nangis bapak ora tegel karo turun naten niku matur karo anak lanang matur suruh kuyo poka suruh kuyo suruh di romo aku tangi noso bahasanya mau roto priang aku tangi noso berarti tangi romo iyo aku tangi no tibang lengga tipapah lengga berarti ngunjuk romo iyo kenoso akhirnya oleh Nabi Yusuf dituntutakan gelas isinya koya nah dan barang ada niku niki sambung dados romo dibuka tutup besok buka tutup besok berarti ngunjuk romo ditulang sub tulang ditulang untuk ikuti itu ditulang kumpulan saya kalau pakai yang ini lah ini cerita mawon dan barang ada niku besok gih romo sub ngerti nopo romo senajan to bapak meriang-meriang parah sakite loro nemen tapi sok ngerti nono umure bapak ecik dowo esi panjang esi dowo lopo ngertos romo ngerti nono setelung tahun kepungkur bapak rakis cekode yang karo izor il alaihis wis nopo cekode yang wis cekode karo Israel alaihis salam tak rembuki tanda tangan di atas hitam di atas putih tret apa musyawarah yang terjadi mufakat nopo hasilnya adalah sebelum bapak mati kudu paringi tanda tanda kabar minimal SMS kali malaikat bisurohil seprene urungono tanda opo-opo berarti kabar urung pekok berarti murid bapak kese dobo ngotan romo ijo sing santai bayi yonang tinggi lep berapa waktu mboten dangu datanglah tamu agung menghampiri teng pembaringan Nabi Yakub. Assalamualaikum waalaikumsalam digeramak-geramak sapa ta sapa kula niki Israfil alhamdulillah leh kumriang sing cilik ora mung anak-anak ora mung putu ora mung buyut tapi kowe malaikat kudu gelem teni karo aku ya munggo-munggo malaikat sawise ditini karo kowe aku iso dadi seger warase iso sehat koyo mau nek to tentang kanjeng Nabi nggih malaikat nek sampean wis penyakite ngoten iku soranana acara tilik-tilikan dan jenang tak ngeriki nopo kulo tak ngeriki dinas nopo
dinas. Lah dinas si Israel namun setunggal bakal lemes pilih jabut nyawa. Berarti jenengan malaikat berarti jabut nyawa pulang leres. Alright. Ya betul. Oh, nek panjen boyongono, nek sampean bakal jabut nyawa saya. Tak cap jenengan malaikat sing ora kena digugu omongan nek malaikat tapi mancela mencret. Malaikat dikandani mancela mencret. Sedangkan Allah ngendika Quran ngendika la ya sunallah ya ma amarahum wa yaqaluna ma yumarun. Sihir Allahumma katrakitri orang nono utut orang nono. Ibu tidak kalah, mau kalah, mau ripunem jawab ripunem. Allahumma katrakitri wong duwe belanja. Allahumma ubahkan isonya dan ison liwat. Allahumma ubahkan muka-muka ringan-ringan selamat. Allahumma malaikat ora goro la yaksunallah ya ma amarahum wa yaf'aluna ma yukmarun. Gusti Allah nyitak malaikat, malaikat ora goro ora bohong manut perintah Gusti Allah. Niku sifating malaikat kula mboten goro. Ora goro-goro bagaimana tanda tangan di atas materi nyatanya apa bu nyatanya beli jadi berarti sama memang telah mencret jenak. Kulau wis awe kabar sampean sing boten sadar. Kabar-kabar nopo kok boten sadar? Ngertenono jenabi nopo badhe kula pungkit. Monggo nek saged ambek sewu kanjeng Nabi badhe kula matur. Monggo. Tanda-tanda sikap tanggal kita tidak sadar di antaranya adalah wasta'orom susaiba. Rambute digawe cetak warnane putih delongkas disalini sandangan putih. Dadi manungsa aja angga-angga sukne mati tumumpang pundak.
tanda, cuma kadang-kadang kita tidak tanggapi sasmita, kita diberi kabar, cuma kadang-kadang kita pada ora sadar, terlalu terbuai dengan sifat kebiaring dunia. Ini ku kadang-kadang ngantar iku dan ini baru kakulun jenengan diri hormat kol pengetan meniko mungkin-mungkin ini wasilah lari-lari sengaja ibadah aneh ibadah licana dikesayangan Allahumma ono sekali wong tua anak-anak kode gelendu ngobim nyampur kalau wong tua nyumur karo kisya Allah baru kakunya anak yang soleh dan solehah alhamdulillah. الجنه مستقر لاربعه نفرين suarga rindu patang golongan dari masyarakat Romo dadi al-awwalu hafidul lisan golongan si pertama orang yang dirindukan surgane Allah wong sing iso ngrekso kelawan lesane isane wong arep nampa ganjaran kang lesan sadar kita baca Quran lantaran lesan sholawatan lantaran lesan sintudur dibaca lantaran lesan berjanji dibaca lantaran lesan lakoni sehingga saya kalimat api dua lantaran lesan kita mendapatkan ganjaran gara-gara orang anak di lesan sakit tapi lesan bisa nompo bendu gunung jenengan kalian kusi Allah berkani lesan bukan ibu ngaji sholawatan malam do fitnah ngana fitnah ngene ma'udhu bila ini nomor satu orang yang bisa jodoh kelawan lesan. Nomor dua, orang yang dirindukan surgane Allah adalah yaitu orang-orang yang qari'ul Qur'an sing iso jaga kelawan Qur'an lan langgengaken ayat-ayat Gusti Allah. Cara masyarakat Romo dadi orang yang dirindukan surgane Allah adalah orang sing nglenggahi kesatrian madu poro. Madu poro ku kesatrian Raden Janaka. Lho maksudnya nopo? Wong ahli swarga yaitu madu poro, mad bacaan panjang, mad tabi'i, mad wajib mutasil, baca ismun basil, dan mad bacaan panjang. Madu manis rasane poro Al-Qur'an. Wong sing kalau nggak imatu koro namanya Raden Janaka. Janaka bahasa Arab fa innal jannata yal ma'wa swarga panggonane. Yang bagaimana wong sing dawa-dawa ake podo seneng maca Qur'an. Raden Janaka lesane sae ahli swarga lesane sae sae pendowo lesane sae Janaka bocah cilik kering dhuwur putih blangkonan. Sekarang ini ya saya yang jangok kok Cunoko kulo wang benar usap kopangan di kokan ibu daru penopo ingkang bakar kulo tampi kanjeng ibu sekeca waktu doro gak bisa bahasa ini lambang sholat anak-anaknya dikawai bosok Arab yang bahasa Arab gak bisa dirubah sholawatan masih bisa tapi sholat ibadah makdo gak bisa dirubah Arab yang bahasa Arab dan sekini bosok sholat dikawai bosok masing-masing singgung jawa karo bosok jawa takbir bosok jawa Allah kelipatan dan gue bentar sakit mulanya berkutoro simbol as-sholatu himadudin sholat tiang agama. Ilang sholatnya remuk agamane, ditinggalan sholatnya remuk agamane, pendawa karangan berkutoro remuk pendawane, pendegak pendowo raten berkutoro sholat simbole berkutoro warka'u dauron warka'u ruku osapa siro dauron mutero jepetek nomai berkutoro namanya broto seno baro rota saunan baro bagus tak apa nih saunan hati nih wong sing bagus hati nih koyo raten broto seno mergani sholatnya sae oli-oli wong sholat adalah akhlak yang sae kalau kau ketepar kalau katan batin sedulur Allah. Berkudoro orang sobos tapi lesannya apik lesan walaupun udah bisa bahasa tapi lesannya terjaga kalau malam terik Broto Seno iya aku Broto Seno iya gajah Seno iya jagal di lowong iya kudok pucuk iya setelah iya iya
si gede pangaporan di kelawanan kuwongan kong kakora iso foto-foto sejumpah bekti lawan wong turo ganjeng ibu kulo bukan turunan dalang, saya bukan anak dalang, bukan tak dalang, bukan duri yang dalang, tidak ada. Lada saya yang dari dalang, bahkan senang wayang. Zaman ini dalang, senang wayang, cuma saya. Dari keluarga besar saya, yang suka wayang, cuma saya. Jadi dalang pun lebih-lebih, cuma saya. Kulo pun senang model cinta, kalau jenisunan gali, contoh. Namanya kumulani kulo wayang ini, bukan foto saya, bukan masalah, karena saya bukan keturunan dalang. Saya cuma senang wayang, senang dalang, cuma wayang. Maka dibeli oleh guru-guru kulo nanggo dari dalam rapopo, tapi dari dalam sing dari santri mulai dari dalam sing seneng ngaji. Ono dalam orang mung seneng sholat tapi bahkan ngimami sholat. Suarane sing saya digunakan ojo munggo suluk-suluk gambian dari sang gambiran rina. Anggol kenong ben amumben tusar renati bawono yuk itu kan walangan di yuk itu kan langan ning di ya suluk iyo ngimami sholat barang maka lari-lari yang saya masukin saya belajar dalam boleh boleh sangat boleh syaratnya satu di utara bubuk saya ada musola halik lari-lari belajar sholat belajar ngaji belajar kekro belajar kirohati menteriku belajar kirohati belajar Quran menteriku hebat ono dalam orang mau sholat tapi ngimami قل ما أراد الذي يعصبكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا Bulan ini barokah kiri kelingan, barokah nafal basi masyari, wakil khol bagus dur khol, maulana Ishaq Lamongan, khol sunan Ampel Surabaya, khol sunan Bonan Tuban, khol sunan Kalijogo Demak, khol Pandanarang, mereka, ya, Klaten mereka, mereka saya nombok, kulun jenengan pada kiri negara perjalanan di Borowali, perluhur kulun jenengan diuri-uri perjalanan ini secara beda di wong Jawa, ora hilang Jawa, hilang sejarah nomor dua, ori Quran, seneng moco Quran, persis masyarakat Prowo dadi alumna amin nomor wong siti kan rumi suarga ngono mutim bol jihan mutim orang yang suka memberi jihan jamak keja ikun wong sing badan ngelih matangnya wong sing badan kencoten kelaparan you know kencoten? Yeah nomor halo nomor papat nomor papat yang dirindukan surgane Allah adalah shaumul Ramadan. Podo seneng anane bulan Ramadan dan tidak nyenyakna bulan ing dalem Ramadan. Podo poso puasa ing dalem bulan Ramadan. Upama wirono utang puasa ya ayu podo di ngerti yo sifat Tunggul buru
Sunan Bonang, Sayyid Maktub Ibrahim, kalian Sayyid Syarifu dan Raden Dosin Sunan Bonang. Bonang Gajah Pudul Ilmu Nikaro Sunan Kalijogo, Kalijogo Pudul Ilmu Nikaro Mbah Cokro Joyo Sunan Geseng, dari Sunan Geseng Pudul Ilmu Nikaro Soko, kalian Pangeran Benowo, Ilmu Ni Mudur, kalian Pangeran Sambulasem, Mudur Kali Baca Bertuban, Mudur Kali Basok Yang Tuban, Mudur Kali Syekh Abdul Halim Boyolali, Kali Syekh Abdul Wahid Salatiko, Mudur Kali Mbah Khairan Bagar Reng Purwodadi, mungkin kali sinten kali dimeniko bakareng bakiran kali Mbah Hasy Arif, Mbah Sari mandat kali Romo Kiai sinten kabar tu saya Hasyim Hans Arif, mulai wong tempu ora ribut koro koro tuntunan Wali Songo, ajaran ajaran saking Wali Songo. Kenapa Kiai NU ngertos sejarah ora gampang ngafir ngafir ke, ora gampang fitnah fitnah ke, mereka ngertos silsilah usul usulnya asal usulnya dan bisa mengono Islam di tanah Jawa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulki elingo iki semene resto tuntunan aku modro dianggap kuno lakonono ajarane Wali Songo sing ora kerasa ojo nyaca ojo ngino Allahu
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adzaba bi hilmillahi yusalla Mudune rahmatik Gusti Allah dadi wasilah para ahli kubur lan rawat dadi pinaringono sambar wangke tali wangke lepas soparane jembaro kubure padha dalane diparingi gede pangaburane swarga panggonane Allahumma lan iki dikunci lan alam dunya pinaringono istiqomah ibadah tetepake iman islame berkah rezekine sakinah wa rahmatul arkane kepenak rezekine cakep dan muka mentira yang tembeburine Allahumma Al-Fatihah A'udhu billahi minal syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Mali jawidin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ya suratul mustaqim Suratul ladina anahum alaihi Ghirir ma'budi alaihi Wa rabbalin amin Kaduran Ramon Jaya Haji Mustafa Abdullah untuk memimpin doa kulo suwun dhumateng panjenengan. Sampun kulo sampun ala kanca kulo Ramon. Alhamdulillah. Sekarang buat datang di Siawak di pengajian ini dan untuk ulin itu kelebihan pinggiran tambah ini ulin karena tahan kurit pun dengan sejauh dunia kena kita kerjaan dan selamat sejauh itu mau mulia mungkin sakit lebih suatu atas ibadah dengan Allah SWT bahkan sejauh salim ala sejauh Muhammad diwala sejauh Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambah semangat dengan membaca dari pada
sure that didn't happen.